pandemi telah merubah beberapa hal. Begitupun dengan kehidupan sekolahku. Ini adalah kisah tentang kehidupan sekolahku di era new normal. Iya, new normal, begitulah mereka menyebutnya. New normal yang membuat sistem belajar kami berubah. Rumah Sakit Sarjito dan referred to the NPM for collaborative care. Waduh, udah jam segini. Udah ada notifikasi nomor port lagi. Siapa? Kok headsetku gak kedengeran ya? Apa headsetku rusak ya? Waduh, baterainya tinggal dikit lagi. Aku gak bawa cas lagi. Gimana nih? Mbak Maya, aku boleh minta tolong gak? Kenapa? Headsetku rusak. Aku boleh pinjam headset gak? Aku gak bawa ya, cuma satu. Wah, waduh, iya, makasih ya, Mbak ya. Maria, aku boleh minta tolong nggak? Gimana, Riz? Ini headsetku rusak. Aku boleh pinjam headset nggak? Oh, pakai aja. Iya, Mbak, ini juga. Aku juga nggak bawa cas laptop. Kebetulan laptopku tinggal dikit baterainya. Bawa sekalian deh, dapat sama headsetnya. Beneran nggak apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa, aku pakai HP aja. Oke, makasih ya, Mbak ya. To stay within the allocated time, let's proceed with the presenter for this morning report, Dr. Danu. Hello, doctor. Can you hear my voice? Hello, doctor. I'm sorry, doctor. There is technical problem in here. Walah, jadi gini mekanismenya. Lah, kok videonya nge-freeze ya? Walah, ini sinyalnya hilang. Oh, naik ke atas aja kali ya? Ah, ini dia baru dapat sinyalnya. Wah, ada Zoom ini. Loh, kok aku terkik ya? Coba-coba, aku lihat dulu ya. Waduh, ternyata kuotanya habis ini. Harus kemana ya? Aduh, apa aku sebaiknya ke perpustakaan ya? Aduh, parah banget ya tadi. Suara aku nggak keluar, coba. Headsetku juga rusak. Aduh, parah banget ya. Ini kira-kiranya atau apa? Nggak tahu gua. Pokoknya, padahal tadi bisa loh di rumah gua itu. Ya, yang penting udah kelar. Ya udahlah. Kalian pada mau ke Bangsa mana? Mau ke Cengeng. Mau ke Melati. Aku masuk Melati 5 dulu ya. Thank you.
Ikut visit. Dia juga visit. Nah, terus gimana dong? Visitnya boleh ramai-ramai ya? Kayaknya kita dulu deh. Kalau enggak nanti keramaian. Oh. Kan? Oke. Okay. Gantian ya. Kalian duluan ya, sekarang. Jadi kita ya. Oke. Okay. Selamat ya. Ya. Oke, okay, tadi gimana untuk kondisinya Ko Irunisa? Iya, kalau yang Ko Irunisa ini dong kan pasien perempuan dengan trakeomalasia juga. Oke, okay, kita coba cek ya. Oke, okay, alat sudah ya. Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ya kondisinya ternyata memang masih iya, kejangnya belum teratasi ya. Iya, oke. Okay. Jadi kita monitor dulu ya dok ya. Oh, obat kejangnya nanti dievaluasi aja ya. Oh iya dok. Ya. Kira-kira sopir juga hari ini. Siapa sih yang Mas Faris. Kalian dari mana? Bisa. Iya ini aku habis visit Melati Lima. Gimana? Rasanya jelek-jelek. Melati Lima bangsa kok. Iya, pemburakan gak enak nih gatal. Aku pulang duluan ya, gak enak badan ya. Ya, sekarang ya. Iya, duluan ya. Iya. Si Mas Faris, ini gak enak banget. Jaganya yang mati lima lagi. Iya ya. Jangan-jangan dia. Itu semoga gak apa-apa sih. Ya. Aduh, pusing aku. Tadi Zoom-nya terkick sendiri, pulsa habis, perpustakaan tutup. Gimana mau belajar di masa pandemi seperti ini? Pulsa. Wah, apa ini? Alhamdulillah, dapat kuota Kemendikbud gratis. Wah, aku bisa belajar ini. Yes. Ya, kamar 7 terapinya apa? Ini mbak, kamar 7 nih terapinya ini sekarang. Wah, oh, udah pakai iPad sekarang? Iya dong. Oke, kalau kamar 5? Kamar 5 ya. Ini mbak. Wah, gampang banget sekarang.